Halo guys, ketemu lagi dengan channel Denny Wibisono. Kali ini saya akan membahas sebuah ini namanya kalau di keterangan di online shopnya sih namanya food container, kotak tempat penyimpanan plastik atau bisa dikatakan toples plastik. Ini mereknya adalah ini Oxyhome. Nah, ini storage box. Tipenya macam-macam, ini yang S2449 pH paling tinggi. Nah, segini tingginya. Kurang lebih 20 cm. Ini yang paling kecil. Tipenya S2446. Ini mengelupas ya. Biasanya ada. Kalau yang ini agak tanggung. Ini S2448. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini fungsinya adalah untuk menyimpan makanan. Untuk harga ini 22 ribuan, ini tanggung. Kemudian yang paling tinggi, paling bongsor ini sekitar 30 ribuan, dan yang paling murah ini 15 ribuan. Oke, yang pasti ini bukan tempat makanan biasa, bukan kotak makanan biasa. Kenapa? Karena gini, ini kalau toples biasa kan bisa diputar cara membukanya, tapi kalau ini pakai kayak klik gitu ya, jadi satu-satu gitu mengunci, jadi buka pintunya maka akan terbuka. Nah, gini, kemudian di sini ada kayak karetnya, seal karet yang membuat makanan tidak melempem ketika ditaruh di dalam toples ini. Contohnya saja, misalnya saya menaruh ini di sini, kemudian saya tutup, saya biarkan selama 1 minggu, maka ini tidak akan melempem. Jadi enak banget. Makanan biskuit. Ini juga cara bukanya sama. Nah, misalnya ini saya buat makanan. Ini tidak akan melempem dan awet gurihnya. Seperti yang tadi, di sini ada karetnya, seal, yang membuat ini tidak kedap udara, tidak ada udara masuk yang membuat makanan jadi melempem. Kalau yang ini juga sama. Nah, sehingga seal karet ini membuat makanan jadi tidak melempem dan udara tidak bisa masuk gitu kan. Oke, sebagai tes percobaan, ini kita coba isi dengan air, kemudian nanti bocor apa enggak. Kalau tidak bocor berarti fix, ini benar-benar tidak melempem makanan, atau benar-benar udara tidak bisa masuk. Kita cobain ya. Oke, kita isi air. Pasti ini bukan tempat air. Kalau tempat air botol ada sendiri wadahnya. Dan kita coba tutup. Klik. Nah, apakah ini akan tumpah? Kita tes. Wah, tidak tumpah.
airnya benar-benar tidak bisa keluar meskipun diguling-guling, dikocok-kocok. Tidak ada air yang terciprat sama sekali. Berarti ini memang benar-benar kedap udara, alias udara tidak bisa masuk, sehingga makanan yang kita simpan tetap gurih, tetap kering dan tidak melempem gitu. Warnanya ada macam-macam ya tutupnya. Ada yang pink, ada yang biru, dan yang ini putih. Oxihome ini memang banyak menjual produk-produk yang terbuat dari plastik. Ada tempat pensil, lemari, susun dan lain sebagainya. Untuk yang ini adalah khusus food container. Jadi buat kalian yang mau mencari wadah makanan atau food container, tempat makanan plastik atau toples plastik yang beda, kalau yang biasa kan diputer gitu, dan ini dipakai kunci. Dan awet untuk makanan itu tidak apa namanya, tidak gampang melempem. Oxihome ini adalah salah satu opsi pilihan yang cocok buat kalian gitu. Oke. Jadi itu tadi adalah review singkat dari saya mengenai food container atau tempat makanan yang bermerek Oxihome. Untuk ini saya beli di Shopee gratis ongkir. Ini tampilannya di toko Shopee. Nah, kayak gini. Satu link bisa bermacam-macam barang, kalian bisa pilih aja tipenya yang ada di sini. Oke, itu saja review mengenai dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share. Assalamualaikum.